Seorang oknum driver ojek online, Ojo, melakukan pemukulan kepada salah satu karyawati restoran di Golden Lamian Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Kejadian bermula saat driver ojol berinisial dokter saat itu sedang melakukan orderan GoFood nomor F236239309 pesanan atas nama Iin sekira pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Namun, karena kondisi restoran sedang ramai sehingga orderan dibuat antrian. Driver ojol meminta dibuatkan pesanan didahulukan dengan marah-marah. Pemukulan driver ojol pun terekam kamera CCTV di lokasi. Tampak driver yang mengenakan jaket itu memukul kepala karyawati dengan emosi. Video kejadian yang menimpa karyawati itu diunggah oleh korban dengan akun Reriak Nisa yang menceritakan yang dialaminya. Salah satu driver ojol telah melakukan pemukulan kepada saya. Driver yang melakukan pemukulan atas nama Didi RUSNANTO saat itu sedang melakukan orderan GoFood nomor F236239309 pesanan atas nama Iin. Bukti video dan capture pesanan saya lampirkan. Saat kejadian kondisi resto sedang ramai, namun pihak driver Gojek meminta untuk pesanannya didahulukan, pesanan dibuatkan sesuai dengan antrian. Setelah makanan jadi pihak driver terus saja memarahi beberapa karyawan resto termasuk saya, tulisnya. Atas kejadian tersebut korban mengalami pusing dan shock. Di sini area dine-in karena si driver Gojek tiba-tiba langsung ngepeleng. Lihat, area dine-in ramai. Ini untuk lantai 2-nya. Ramai. Saya nggak terima ya.